something just like this. Tapi syuting-syuting yang memang tapping aku ngambil. Kadang kalau kita ngambil kerjaan sahur suka gak enak hati ya, karena anak udah banyak gitu kan. Jadi mereka semuanya udah pada yang ketiga kan udah puasa. So, kayaknya gak buka apa-apa, gak sahur sama mamanya. Kalau buka puasa sering sih aku tinggalin karena emang aku juga ada hari ya. Cuman kalau sahur sebisa mungkin memang aku sama anak-anak. Sering bawa anak. Aku tuh kadang ngerasa safe kalau ada anak. Jadi kalau aku jalan sendirian gitu sama Mbak Do, sama saya tuh malah ngerasa kayak ada yang kurang gitu. Jadi kan anak aku 4. Jadi ya bawa sama jatuhnya bawa maktab ya gitu. Habis ini aku harus ketemu sama anak-anak maktabnya. Jadi dia kita nyamperin ke mereka di satu tempat berempat bareng-bareng. Kalau acara kayak gitu maksudnya aku ngajakin Lele aja. Ngerasa lebih pede, ngerasa lebih kuat, ngerasa lebih apa ya, pokoknya aman aja kalau ada anak. Jadi lebih ada yang pegang, ada yang kali aku dari rumah pengen beli apalah ke minimarket aja, aku pasti bawa anak. Gak bisa aku sendiri, kalau pas anak gak ada lagi sekolah semua, mbak di rumah dan ikut temen ini padahal cuma sebentar, cuma 5 menit, tapi aku kayaknya ngerasa safety kalau ada orang belakang. Bulan Ramadan itu kan katanya apa yang kita kasih itu berlimpah-limpah balasannya. Jadi jangan pernah takut miskin di bulan Ramadan. Jadi apa yang kita kasih ke orang, insya Allah akan dapat balasannya.